salat di tengah malam. Faghalabathu 'ainahu hatta yusbih. Seandainya pun dia malam itu tidak terbangun, tapi dia sudah niat kuat ni mau bangun, tapi ternyata tidak terbangun. Terbangun di waktu subuh, kutiba lahu manawa, maka dia telah mendapatkan pahala dengan niatnya ingin bangun malam. Jadi manusia, syaitan ini mengajarkan satu kalimat, mau tidak diganggu syaitan di tengah malam, baca ayat kursi sebelum tidur. Kita ini enggak bisa bangun malam, kenapa Pak? Diganggu syaitan. Salah satu yang membuat kita susah bangun malam adalah pekerjaan syaitan, beropina. Ya, malas sendiri juga ada, dibantu sama syaitan. Ya. Apa yang dilakukan syaitan untuk membuat kita tidak bangun malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang salat sunnah qiyamul lail, iaitu salat yang dilakukan di tengah malam. Dan salah satu daripada amalan menghidupkan malam adalah salat tahajud. Jadi tahajud itu bahagian daripada qiyamul lail. Dan kita sudah bacakan ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan orang-orang yang sering bangun di tengah malam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan surga bagi mereka yang memisahkan dirinya dari kasur demi memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Kemudian kita juga sudah bahas tahajud itu atau qiyamul lail itu boleh dilakukan di awal waktu malam, boleh pertengahan malam, dan boleh di akhir malam. Di awal malam sekira-kira pukul 11, 12. Di pertengahan malam sekira-kira pukul 3, pukul 4, dan di akhir malam yaitu menjelang subuh. Itu boleh pilih untuk melakukan salat tahajud. Namun kalau disuruh pilih mana yang terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir, yaitu pertengahan malam sekira-kira pukul 3 dan 4. Itu yang terbaik. Karena di situ Allah telah menyatakan tentang
Allah turun dan mengabulkan semua permintaan hamba. Baik, itu pengingat ulang apa yang kita sudah bahas. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, namun ada yang mengatakan 8 rakaat dengan witir 13 rakaat, 11 rakaat. Tapi kalau mau ditambah, insyaallah masih dibolehkan. Baik, berikutnya ada qiyamul lail. Nah, berikutnya yang diajarkan adalah adab-adab tentang bagaimana kita menjaga agar bisa melakukan salat qiyamul lail. Jadi ini perkara-perkara yang menyebabkan kita bisa menghadap Allah di tengah malam. Baik. Yang pertama yaitu al-isti'dad bima yu'inu 'alal qiyam. Disunnahkan untuk mempersiapkan diri agar bisa bangun di tengah malam. Jadi ada usaha agar bisa terbangun. Jadi bukan pasrah begitu saja. Terbangun boleh, tidak terbangun pun boleh. Jadi maksudnya kita disuruh berusaha agar bisa terbangun. Itu bahagian ada agar kita mampu melakukannya. Bagaimana caranya agar bisa terbangun? Yang pertama, naumul qailulah fi dhahirah in tayassam. Berusahalah untuk bisa melakukan qailulah di waktu duhur. Jadi salah satu cara agar bisa bangun di tengah malam adalah lakukanlah qailulah atau tidur sejenak ba'da duhur. Itu yang akan menguatkan agar bisa bangun malam. Qailulah ini sunnah Nabi di waktu duhur. Rasulullah yang mengatakannya dalam hadis, qailu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah sebentar setelah duhur atau sebelum duhur, tidurlah sebentar, kata Nabi. Karena syaitan tidak pernah tidur siang. Kata Nabi, tidurlah siang sebentar, karena syaitan tidak pernah tidur siang. Makanya yang enggak pernah tidur siang, syaitan. Ya enggaklah. Maksudnya Nabi ingin mengatakan, lawanlah, berusahalah menyelisihi syaitan. Jadi qailulah ini ternyata salah satu hikmahnya, selain taat pada Nabi, salah satu hikmahnya dia merefresh kelelahan sehingga menyisakan bateri untuk malam. Jadi seperti orang cas bateri untuk malam. Nah, makanya sunnah tidur sebentar. Pilihannya boleh dua, boleh sebelum duhur, boleh sesudah duhur. Tapi bagi kita yang ragu, takut kalau sebelum duhur bangunnya setelah maghrib, nah, yang model begitu jangan tidur sebelum duhur. Tidurlah sebentar setelah duhur. Disuruh tidur qailul, itu sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Jangan habis salat duhur tidur sampai jam 4 menjelang salat asar itu banyak. Ya, paling kurang 1 jam, setengah jam itu bagus. Itu refresh. Nanti badan bisa bangun di tengah malam lebih mudah bagi yang menyisakan tenaga di waktu siang. Sayangnya sistem dunia hari ini tidak mengizinkan kita untuk qailulah. Jadi istirahat kantor jam 12:30, kemudian jam 1 selesai solat, 1:30 sudah masuk lagi. Kita belum sempat makan, maka kadang-kadang kita enggak sempat qailulah. Nah, ini karena dunia telah settingannya dibuat seperti begini. Jadi ini rahasia
Untuk bisa bangun tengah malam, sunnah melakukan kailulah. Lalu yang kedua, tarkus sahar fi ghairi maslahatin syar'iyyah. Jangan begadang. Jangan begadang. Ikuti Nabi. Nabi itu setelah solat Isya itu tidur. Jadi Nabi nanti bangunnya di tengah malam mudah, karena beliau tidurnya setelah solat Isya. Kalaupun ingin melanjutkan bicara setelah solat Isya, dibolehkan. Tapi kalau ada perlunya. Kalau enggak ada perlunya, jangan begadang. Ya, ingat-ingat nasihat Roma Irama pun mendengarkan nasihat dari Nabi. Jangan begadang. Nanti begadang itu menyebabkan enggak bisa bangun. Nah, itu salah satu kenapa kita enggak pernah bisa bangun. Boh kiban kena dah beda. Ada semayang Isya dah duduk di kedai kopi, woh poh dua. Yang mana mau bangun. Itu memang enggak ada niat untuk menjumpai Allah di tengah malam. Ya, paling kurang jam-jam 10 atau jam 11 paling lama sudah tertidurlah. Nanti jam 4 bangun, ya, begitu. Kemudian hendaknya meniatkan untuk bangun malam. Jadi tadi salah satu cara agar kita bisa bangun malam adalah merencanakan bangun malam, berusaha untuk bangun malam dengan cara tidurlah siang sebentar, kemudian jangan begadang. Nah, berikutnya adab berikutnya agar bisa bangun malam adalah ain yanwi inda naumihi al-qiyam. Ketika mau tidur, berniatlah agar bisa bangun di malam hari. Jadi hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ata ila firashihi wa huwa yanwi ay yaquma fayusalli min al-lail." Barang siapa yang mendatangi pembaringannya, artinya mau tidur, lalu dia berniat kuat untuk bisa bangun dan salat di tengah malam. Faghalabathu 'ainahu hatta yusbih. Seandainya pun dia malam itu tidak terbangun, tapi dia sudah niat kuat ni mau bangun, tapi ternyata tidak terbangun. Terbangun di waktu subuh, kutiba lahu manawa, maka dia telah mendapatkan pahala dengan niatnya ingin bangun malam. Wa kana naumuhu sadaqah mir rabbih, dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah. Jadi ini seperti orang yang Allah memberi sedekah ketika dia lupa bahwa dia puasa. Lalu di siang hari Ramadan dia makan karena lupa bahwa dia puasa. Kata Nabi, itu hadiah atau sedekah dari Allah. Maka orang yang sudah berniat bangun malam, jadi sebelum tidur salah satu sunnahnya niatkan niat. Niatnya itu yang maksudnya bersitkan di hati bahwa ya Allah bangunkan saya nanti malam. Jadi pasang jam waker, kemudian kasih tahu ke istri, nanti malam bangunin ya. Atau istri kasih tahu suami, bang nanti malam bangunin. Jadi ada niat dibaringkan dengan usaha. Kalau sudah begitu, ternyata tertidur juga, maka tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Maksudnya Allah yang membuat dia tidak terbangun, namun dia sudah mendapatkan pahala berniat untuk melakukan bangun malam atau solat tahajud. Jadi ini apa ini yang mau diajarkan? Cara agar kita bisa bangun malam, sebelum tidur benar niat. Berusahalah untuk berniat.
Jadi ada niat kuat kan, karena ada model orang tidur ya tidur saja. Begitu tidur dia sudah tidur, enggak ada rencana nanti malam ada rencana bangun enggak, hope danging nanti. Nanti kita lihatlah, terserahlah nanti, entah terbangun entah enggak. Itu enggak niat. Berusaha dulu untuk niat. Masalah enggak berhasil itu urusan nanti. Cuma kalau enggak berhasil sudah 15 tahun itu berarti kita memang enggak ada rencana berarti. Sekali 15 tahun genit. Sudah 15 tahun niat enggak pernah terbangun kan berarti error. Kalau satu malam dua malam enggak terbangun dimaklumilah. Masa 15 tahun niat enggak terbangun-bangun itu enggak betul itu. Itu pura-pura berniat saja itu. Nah, jadi berniat sebelum tidur, ya Allah bangunkan, bangunkan saya nanti malam ya Allah. Jadi ada usaha untuk melakukan qiyamul lail. Kemudian adab ketiga agar bisa bangun tengah malam yaitu ayyanama ala wudu'in. Sebelum tidur hendaknya berwudu. Karena di antara sunnah Nabi adalah berwudu sebelum tidur. Dan wudu ini bukan wudu solat. Karena nanti ada yang mengatakan begini, misal suami menanyakan ke istrinya, udah wudu? Ini mau tidur nih, udah wudu? Kata istri, udah tadi belum batal wudu dari salat isya belum batal. Nah, ini salah faham. Itu wudu isya. Nabi itu kalau mau tidur, beliau berwudu lagi. Bukan melihat batal tidak batalnya wudu dari isya. Ada amalan khusus yaitu berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sebelum tidurnya selalu melakukan wudu. Dan wudunya wudu seperti untuk solat, sempurna. Nah, ini salah satu cara agar bisa bangun malam, yaitu hendaknya berwudu sebelum tidur. Ini harus dibiasakan Bapak Ibu. Kalau tidak, kita terbiasa langsung tercampak di kasur tanpa wudu. Berarti tidur kita itu dalam keadaan tidak berwudu. Padahal orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam hadis yang lain disebutkan malaikat ikut tidur dalam selimutnya. Orang yang tidur dalam keadaan wudu, dalam hadis yang lain disebutkan malaikat tidur dalam selimutnya. Lalu malaikat mendoakan dia, ya Allah ampunkanlah orang ini karena dia telah tidur dalam keadaan suci. Ini harus dibiasakan. Kalau enggak sampai mati pun enggak terbiasa wudu. Anak-anak kita hari ini ibu sebelum tidur perannya ngileh kali wudu. Oh belum wudu. Sampai dia terbiasa wudu. Ajarkan itu sampai bertahun-tahun lamanya. Sekarang coba lihat, gara-gara tidak ajarkan ini di pesantren pun itu kadang-kadang enggak diajarkan untuk berwudu. Jadi anak-anak pesantren pulang dari misal dari lokal belajar jam 9.30 misal pulang dari lokal malam. Itu pas mau tidur, kadang-kadang ada yang tidak terbiasa mengajarkan amalan ini sehingga anak-anak enggak disuruh wudu. Keluar dari pesantren enggak ada amalan wudu itu. Maka pendidikan yang terkuat itu adalah dari orang tua. Suruh wudu Bapak Ibu, anak-anak kita. Tapi jangan anak-anak aja suruh wudu. Nak wudu, nak wudu. Si anak nanya, bapak ada wudu? Bapak udah enggak lagi, udah besar, enggak perlu wudu lagi. Pungoh bapaknya. Karena wudu ini bukan untuk anak-anak, untuk semua, semuanya. Untuk bapak anak-anak juga, untuk anak mama anak-anak juga. Baik. Kemudian yang keempat, ini adab-adab agar bisa bangun malam. Ayyanama ala syakkihil aiman. Tidurlah dengan posisi berbaring ke rusuk kanan. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Hafsah qalan kana Nabi SAW iza akhaza madja'u. Nabi itu kalau mau tidur, mau merebahkan diri ke kasurnya, ja'ala yadahul yumna tahta khaddihil aiman. Beliau itu tidurnya ke sebelah kanan dan tangan kanannya diletakkan di pipi yang kanan. Jadi pipi Nabi itu diletakkan di atas tangan kanan. Otomatis tidurnya adalah kerusuk kanan. Nanti ada hadis lain yang langsung menyebutkan kerusuk kanan. Para dokter pun telah meneliti
Orang yang tidur kerusuk kanan, jantungnya bergerak dengan sempurna, paru-parunya tidak terjepit, dan dia bernafas dengan baik. Makanya orang yang sering tidur mengamalkan sunnah Nabi ini, mudah-mudahan sehat, bangun segar, sehat badan. Ini hikmah. Tapi sebenarnya kita hanya perlu taat. Tidurlah kerusuk sebelah kanan. Itu memudahkan kita untuk bangun. Tapi sebenarnya tidur sebelah kanan ini bukan bermakna sampai kita terbangun. Pertama saja tidur sebelah kanan. Berikutnya kalau sudah tertidur, ya terserah. Ya terserah dialah. Kemana-mana dia berbalik-balik, ya enggak ada masalah. Jadi jangan sampai kita paksa istrinya kah ke jaga lung. Biar sampul. Kita bilang sama istri, kamu jaga saya. Jangan sampai terbalik ke kiri. Menyuruh terbalik ke kiri, kucerai ke. Ini suami ini enggak betul ini. Disuruh hanya pertama saja. Ini cara sebenarnya, ini ketaatan ini membuat kita Allah, membuat kita disayang Allah untuk bangun di tengah malam. Kemudian bagi mereka adab yang berikutnya, bagi mereka yang khawatir tidak bangun, tidak sanggup atau tidak sempat bangun atau tidak terbangun di tengah malam, maka usahakanlah berwitir sebelum tidur. Nah, ini tipe yang kira-kira coba-coba ni bisa bangun tengah malam apa tidak, maka berusahalah untuk witir lebih dahulu setelah solat Isya atau sebelum tidur. Mudah-mudahan nanti kalau terbangun, maka dia boleh melakukan tahajud, tapi jangan ulangi witirnya. Karena tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Ada berikutnya, ayyazkurallah ta'ala inda naumih. Berzikirlah kepada Allah sebelum tidur. Karena zikir-zikir ini membantu kita untuk bisa bangun di tengah malam. Apa saja zikir sebelum tidur? Ada beberapa zikir. Di antaranya, hadis Aisyah menyebutkan Nabi iza awa ila firashihi. Nabi itu kalau mau tidur, setiap malam dia mengumpulkan kedua tangannya, lalu dia hembus. Summa nafasa bihima. Lalu dia hembus sambil mengucapkan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia hembus di tangannya, lalu dia sapu ke seluruh tubuhnya sejauh mana dia mampu menjangkaunya. Dimulai dari kepala, wajah, lalu kemudian ke depan, ke bahagian depan tubuhnya. Yaf'alu zalika salasa marrat. Beliau mengulangi itu sampai 3 kali. Jadi ini amalan sebelum tidur agar dibangunkan Allah tahajud. Zikirnya yang pertama yang diajarkan adalah ni tangan ni disatukan, lalu bacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sambil baca ini dihembus di tangan begini, dihembus. Setelah itu sapu ke kepala, wajah dan ke depan sejauh tangan menjangkau, artinya ya ke kaki. Posisinya belum tergeletak di atas kasur, terduduk. Karena kalau sudah tergeletak, kita enggak bisa lakukan dengan sempurna. Jadi posisinya ke depan saja yang disapu. Enggak usah ke belakang-belakang. Sampai kita suruh maestri karau becutu natru, you know, becutu. Jangan begitu, ke depan saja. Sudah. Ulangi 3 kali. Ulangi 3 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini cara pertama agar kita diberkahi, dirahmati ketika tidur dan dibangunkan di tengah malam. Kemudian zikir yang lain, yaitu membaca ayat kursi. Jadi habis buat ini, bacalah ayat kursi. Enggak beraturan, enggak apa-apa. Baca ayat kursi dulu boleh. Berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah tentang bagaimana syaitan mengajarkan jurus untuk menghadapi syaitan. Jadi syaitan mengajarkan Abu Hurairah perkara
yang bisa menangani syaitan waktu tidur, yaitu baca ayat kursi. Itu yang ajarkan siapa? Syaitan. Syaitan bilang ke Abu Hurairah, "Iza awaita ila firashika, wahai Abu Hurairah, kalau engkau ingin tidur menuju ke kasurmu, engkau ingin tidur, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi. Kalau engkau baca itu sampai selesai, fa innahu la yazalu alayka minallahi hafiz, Allah akan menjagamu sampai subuh, wala yuqarribuka syaitan hatta tusbih, dan syaitan tidak mampu mendekatimu sampai subuh." Lalu Abu Hurairah nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, benarkah itu?" Itu orang itu mengajarkan, padahal orang itu maksudnya syaitan. Ya Abu Hurairah enggak tahu itu syaitan karena dia menjelma jadi manusia. Dia tanya, "Orang itu mengajarkanku begini-begini." Lalu Nabi mengatakan, "Sadaqaka, dia telah benar. Dia benar wahai Abu Hurairah. Wa huwa kadzub wa zaka syaitan." Padahal sebenarnya dia makhluk yang paling suka berbohong. Dan tahukah kamu Abu Hurairah siapa yang mengatakan itu? Zaka syaitan. Itulah syaitan. Jadi Abu Hurairah bicara sama syaitan. Syaitan yang menjelma jadi manusia. Syaitan ini mengajarkan satu kalimat. Mau tidak diganggu syaitan di tengah malam? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kita ini enggak bisa bangun malam kenapa, Pak? Diganggu syaitan. Salah satu yang membuat kita susah bangun malam adalah pekerjaan syaitan, beropina. Ya, malas sendiri juga ada, dibantu sama syaitan. Ya. Apa yang dilakukan syaitan untuk membuat kita tidak bangun malam? Ada dua perkara. Ada tiga dalam hadis. Yang pertama, syaitan mengencingi telinga. Jadi dikencingi. Dan kata Nabi, "Wa bauluhu saqil." Kencing syaitan itu kental sekali. Kencing syaitan kental sekali kata Nabi. Makanya ketika dikencingi, itu kita enggak dengar apa-apa itu. Dibangunkan maisri, bang, udah jam 3 malam. Yuk salat tahajud. Enggak dengar itu. Bolak-balik enggak bangun. Dikencingi syaitan karena kita enggak ada perlindungan. Yang kedua, diikat 3 kali ikatan oleh syaitan. Itu susah itu melepaskannya kecuali bagi mereka yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 ikatan, 3 kali ikat agar kita tidak terbangun. Yang ketiga, syaitan tidur di khaisum. Berdasarkan hadis Nabi, syaitan itu tidur di khaisum. Nah, di sini syaitan tidur. Makanya kita akan tidur itu ada istilah cokgrong. Cokgrong itu hidung ke atas. Enggak tahu apa-apa itu. Ya, ditambah dengan ngorok segala macam. Nah, ini salah satu daripada tipu daya syaitan. Bagaimana cara berlindungnya? Baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Bacanya kapan? Habis kita sehembus di tangan tadi. Baca. Itu sambil duduk. Jangan campak dulu ke belakang, ke kasur, sambil duduk semuanya baca. Karena ada kebiasaan orang melakukannya ketika sudah di kasur. Jadi dia baca juga ayat kursi, tapi enggak sampai ke hujung. Baru baca Allahu la ilaha wa la hayyul qayyum, la ta'udzu wa la. Langsung tu nguap, dah 3 kali nguap, sudah habis hinan. Enggak sampai ke hujung. Makanya enggak pernah tiap malam dia sempurna baca ayat kursi. Langsung tertidur. Ini salah. Baik. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan agar Allah bangunkan kita di tengah malam? Baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, "Man qara'a al-ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa bukan menaumiknya. Suara tiba-tiba ada kejut-kejut.
suruh luar-luar ke, dalam tinggal. Tapi kita maklumilah ni. Mau Ramadan mik tak capek, mau Ramadan duduk di servis wali. Jadi Nabi mengatakan barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka kafatahu kamulailam. Kafatahu, dicukupkan Allah penjagaan ke atasnya. Allah cukupkan penjagaan dan perlindungannya. Jadi apa yang dibaca Pak? Dimulai dari kalimat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Itu dibaca sebelum tidur. Allah lindungi dari keburukan-keburukan yang membuat kita terlewatkan dari amalan di tengah malam. Lalu apa lagi disuruh baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau bisa Al-Kafirun ini kalimat terakhir sebelum tidur. Maksudnya bukan kalimat terakhir, ayat terakhir yang dibaca sebelum tidur. Karena berdasarkan hadis Nabi, hadis dari Abu Daud, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dengan derajat yang sahih, Rasulullah berkata, "Iqra, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, summa nam, lalu tidurlah ala khatimatiha." Tidurlah dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun sebagai ayat yang terakhir. Fa innaha bara'atun minasyirk. Maka barang siapa yang membaca itu, dia telah terlepas daripada kesyirikan. Nah, jadi qul ya ayyuhal kafirun dijadikan ayat terakhir. Setelah itu baca doa. Baca doa. Apa doanya? Berdasarkan hadis, berdasarkan dari hadis dari Abu Huzaifah, Rasulullah ketika mau tidur membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Iza arada ayyanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Rasulullah itu kalau mau tidur membaca dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup kembali. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang sering dihafalkan ke kita hadis riwayat An-Nasa'i, bismika Allahumma ahya wa amut. Dalam hadis riwayat Bukhari, amutu wa ahya. Kedua-duanya boleh. Nah, nanti waktu bangun, bangun di tengah malam, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, kemudian agar mudah kita ketika bangun supaya langsung bisa semangat untuk melakukan solat malam, itu ada amalnya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika iza qama ahadukum an firashihi summa waja'a ilaihi falyunfid bi sanafati izarihi salasa marrat fa innahu la yadri ma khalfah alayhi ba'da. Jadi sebelum kita sudah baca-baca semua tu, sebelum kita letakkan, rebahkan tubuh kita di atas kasur, maka bacalah, maka lakukanlah bersih-bersih. Jadi Nabi mengambil kain, dia rampet bahasa Indonesianya apa? Dikibas kasur. Itu amal sunnah Nabi. Dikibas kasurnya dulu. Karena kita tidak tahu ada apa di kasur itu. Dan itu akan membantu kita untuk memudahkan bangun di tengah malam. Kemudian juga disunnahkan untuk berzikir bagi yang mampu dan sanggup melakukannya, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu takbir 33 kali. Jadi seluruhnya berjumlah 99 kali. Itu zikir sebelum tidur. Baik. Jadi ini amalan-amalan
yang menyebabkan zikir ini, yang menyebabkan kita insyaAllah dipermudah untuk bisa bangun di tengah malam. Nah, nanti waktu sudah bangun, ini sudah terbangun nih, jam-jam 3, agar enggak tertidur lagi, sanggup langsung bangun melakukan tahajud, itu hendaknya dia menyapu wajahnya dengan tangannya, ya, lalu berzikir dan berwudu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita ini diikat syaitan 3 kali. Cara melepaskannya yaitu ikatan pertama terbuka ketika kita terbangun, lalu kita menyapu wajah kita. Jadi membaca zikir sambil menyapu wajah kita. Ya, jadi sapu wajah itu menghilangkan bekasan mengantuk. Kemudian ketika kita berwudu, lepaslah ikatan kedua. Lalu ketika kita takbiratul ihram, lepaslah ikatan ketiga. Makanya ketika bangun, Pak, supaya enggak tertidur lagi, sapu wajah. Ya, disapu wajah, lalu segera berwudu dan lentangkan sajadah takbiratul ihram. Di situ langsung berubah keadaan kita menjadi semangat. Nah, jadi tidak lagi terbawa oleh anginnya syaitan. Nah, baik. Dan terakhir sebelum kita bertanya jawab sedikit, ayasta'mila siwak. Sebelum tidur, berusahalah untuk melakukan siwak juga ketika bangun tidur. Jadi bangun jam 3 malam pun disunnahkan sebelum tahajud untuk melakukan siwak.